Jadi di video kali ini seperti yang kalian lihat ya, di sini tuh banyak banget baju. Ini tuh baju nyambul ya. Jadi aku memang lagi beresin baju nyambul ya, karena diperkirakan minggu depan cuaca sudah mulai agak sedikit dingin. Jadi seperti biasa pekerjaan rutin aku setiap mau pergantian musim ya. Kalau misalnya musim panas, keluarin yang baju musim panas. Kalau mau musim dingin, keluarin baju yang musim dingin. Nah, jadi di video kali ini aku mau review semua bajunya embul yang kira-kira masih bisa dipakai ataupun yang sudah tidak dipakai, dalam arti udah kekecilan ya. Nah, jadi aku mau ngeluarin juga baju musim dinginnya embul. Seperti ini kan, ini agak sedikit tebal-tebal ya. Tik ya, ini agak tuh. Kalau yang model-model kayak gini tuh, ini cocok buat musim dingin. Jadi mau dipilah-pilih, yang baju buat musim dingin dikeluarin, oke? Okay? Terus gantian yang baju musim panas dimasukin, kayak gitu, oke? Okay? Nah, jadi di sini banyak banget ya bajunya embul, banyak banget, ini belum seberapa, masih ada di lemari sebelah sana lagi. Nah, jadi majikan aku yang cewek ya, dia selalu bilang kalau bajunya Maggie, kalau yang udah nggak dipakai, kamu boleh. No, I'm making a content for my YouTube. Oh my god. Jadi tadi majikanku yang cewek buka pintu ya. Kamu kok lagi ngomong-ngomong sendiri di kamar, ngapain gitu kan, dia penasaran. Mungkin dipikir aku gila kali ya ngomong sendiri di kamar. But majikanku yang cewek dia tahu kok aku suka vlog, suka bikin konten YouTube dan lain sebagainya ya. Jadi this is not the first time she saw me like this. So it's okay. Jadi kayak gini ya, ini musim dingin tuh, nih, ini musim dingin nyambul nih. Sama jaketnya nih kayak gini. Bajunya anak kecil tuh lucu-lucu banget guys. Jadi kayak yang kayak gini ya, ini baju-baju sekolah nih padahal masih bagus-bagus banget tapi udah gak dipakai karena udah kewan, seragamnya juga ganti. Jadi ini semuanya dimasukin ke baju yang mau aku paketin ke Indonesia. Jadi nanti aku pilih-pilih ya, yang kiranya bisa dipaketin, kiranya gak bisa, kayak gitu. Karena kalau yang tebel-tebel pun kalau cuaca di Indonesia kan panas, jadi kalau misalnya baju yang tebel-tebel punya nyambul ya itu dia nggak bisa saya paketin, nggak bisa aku paketin ke Indonesia karena di Indonesia musimnya panas gitu, jadi nggak cocok baju-baju tebel kayak gini tuh kalau di Indonesia nggak cocok gitu. Oke, jadi sekarang lihat ya seperti apa banyaknya. Iya. Sebut. Kuli. Oke, continue. Jadi kayak gini lah ya pekerjaan rutinku kalau mau pergantian cuaca kayak gini. Lihat guys, ini dalemannya ya, tatakan. Ini sebenarnya jarit ya guys, jarit kenangan-kenangan banget dari mama aku. Ini sedari aku merantau di Jakarta, terus Singapura, terus Hongkong ya, ini kemana-mana selalu aku bawa. Dan sekarang, karena aku di sini udah disediain sama selimut tebel dan lain sebagainya ya, jadi ini aku udah gak perlu selimutan pakai ini lagi. Jadi ini, jarit ini aku pakai buat tatakan baju nyambul, taruh di alasan itu loh, buat alas baju kayak gitu. Kayak gini. Begitu. Oke, jadi aku mau kumpulin semua yang emang yang tik-tik, yang tebel-tebel sama yang tebel-tebel sendiri. Ini tuh khusus kaos kaki nyambul guys. Kaos kaki buat bayi ya ini udah gak dipakai kan, jadi sama aku sengaja tak kumpulin, nanti bisa dipaketin ke Indonesia kayak gitu. Ini buat bayi, masukin sini kayak gini nih, tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Ini kan buat bayi, lucu banget. Tik-tik-tik. Kayak gini nih yang buat bayi ya, apa tangan kayak gini nih. Ini semua kayak gini tuh gak pernah dipakai sama aku waktu kecil. Ini yang modelnya kayak gini kan dulu kayak apa ya, kado-kado dari temennya Simbo sama bapak kayak gini. Jadi semuanya tuh aku kumpulin jadi satu, gini di satu kantong. Ini kayak gini, I love you mom. Ini I love you mom. Pokoknya perlengkapan anak-anak kecil tuh bagus-bagus banget ya. Dari kaos kakinya sampai topi-topinya ya, lucu-lucu. Ini baju-baju tebal nih, tebal, embul. Nah, kalau yang kayak gini-gini ini udah gak dipakai sama embul, udah gak dipakai, ini udah kecilan. Jadi masuknya ke sini, nih udah kecilan semuanya. Kalau masalah kayak gini ya, kalau masalah pilih-pilih yang masih dipakai atau gak dipakai itu semua diserahin ke aku. Jadi karena majikan aku tahu ya, maksudnya apa ya, tahu kalau aku paling tahu soal Maggie itu ya aku. Dalam arti kayak soal pakaian kecil atau besar itu kan aku yang paling tahu.
Jadi kalau yang masalah pilih-pilih kayak gini tuh aku nggak, biasanya tuh aku pilihin dulu, abis aku pilihin yang kiranya emang udah terlalu kecil, udah kelihatan kecil, nggak mau sama Migi ya, nggak mau sama Mbul, nanti aku pisahin, abis aku pisahin nanti aku kasih tahu ke mbok aku, mbokku ya, majikan cewek maksudnya, aku di sini manggilnya mbok. Jadi aku kasih tahu ke mbok, terus mbok nanti suruh liatin kalau misalnya oke, misalnya si mbok ada yang suka, nanti sama si mbok dipisah, disimpan sama dia, entah dikasih ke orang kah atau dikasih ke temennya kah atau apa gitu kan. Nanti kalau kalau yang emang menurut dia oke lah, kamu paketin semua ke Indonesia, baru aku paketin gitu. Ini kayak gini tuh, tuh. Ini kayak gini kan kalau celana-celana kayak gini di Indonesia kepake banget ya, ya kan? Kalau buat hari-hari biasa anak kecil kan suka ya ngelemprak gitu kan, bahasa Jawanya tuh ngelemprak, main di tanah kan, di lantai kan, kayak gitu kan. Kayak gini kan tuh. Ini tuh apa, satu paket. Dulu belinya satu paket. Jadi ya samtol panjangnya kayak gini tuh. Noh, satu paket tuh. Kayak gini kan sayang. Kalau di sini kan biarpun baju sudah bekasan ya, guys. Kalau orang sini kan enggak begitu jorok-jorok amat ya, dalam arti bukan jorok sih apa ya? Enggak begitu kotor-kotor amat ya. Kalau di kampung ya udah tau lah pasti main tanah lah dan lain sebagainya gitu kan, belepotan kadang susah dicuci juga apa masih kelihatan kotornya ya kan. Kalau di sini kan beda, maksudnya anak kecil di sini enggak yang mainan tanah atau lumpur gitu kan. Jadi biarpun udah bekasan masih bagus-bagus kayak gitu. Ini tuh udah kecilan sama Maggie, udah enggak muat bagian sini. Sininya terlalu kencang udah nih. Banyak banget sebenarnya kalau mau pilihin punya Maggie, itu di atas lemari ini ya, di atas lemari itu udah satu gerdus gede. Emang pas tahun pas pulangan aku kemarin, pas cuti aku kemarin, aku maketin di satu gerdus besar, cuman enggak muat semuanya karena kebanyakan perabotan dapur dikasih dari nenek sama Simbo juga. Karena pas kebetulan juga pas aku mau maketin, pas mereka, maksudnya pas majikan aku mau pindahkan rumah, jadi semua barang-barang kayak perabotan dapur yang kiranya sudah gak dipakai, semuanya suruh mereka menyuruh aku untuk maketin ya gitu. Jadi kebanyakan perlengkapan dapurnya, perabotan dapurnya, jadi di dalam kerdusnya nggak bisa dinenep gitu kan, jadi nggak muat banyak kayak gitu. Jadi masih ada sisa sebagian yang mau aku paketin. Jadi ini sekalian mumpung juga aku dapat korden ya dari Simbo. Jadi hari ini tuh semuanya ganti korden. Jadi korden yang lama-lama dikasih ke aku dan majikan aku yang cewek suruh aku paketin sekalian sama baju-bajunya Embul yang udah gak dipakai. Nah, jadi sekalian aku mau beresin bajunya Maggie, mau aku pilih-pilih yang kiranya udah kecil, udah gak bisa dipakai gitu kan, biar sekalian diangkut kirim ke Indonesia kayak gitu. Elsa. Okay guys, jadi beres-beresnya aku udah selesai. Nah, jadi di sini itu aku emang lagi beresin khusus bajunya Embul yang buat di rumah ya. Jadi bukan yang buat keluar. Jadi yang baju-baju keluar kayak dress, kayak gaun itu semuanya kebanyakan ya aku gantungin di lemari sana kayak gitu. Nah, jadi ini tuh emang baju khusus buat di rumah aja kayak gitu nih. Gini. Nah, jadi di sini ya seperti ini ya guys. Ya namanya aja baju rumah ya. Ini tuh segempol semen itu. Ini stocking buat musim dingin. Jadi aku tuh sebenarnya orangnya tuh paling tidak suka itu pekerjaan, yaitu nyetrika sama melipat baju. Jadi aku melipat bajunya ya ala kadarnya aja. Yang penting kayak kelihatan rapi gitu kan, satu-satu kayak gitu. Nah, kayak gitu guys. Nah, kalau yang di sini itu ini itu sortiran. Jadi udah pilihan ya, yang emang udah terlalu kecil buat Embul, udah enggak dipakai lagi sama Embul. Jadi ini tuh sortiran kayak gitu. Ya namanya aja baju rumah ya. Jadi ya emang yang baju buat sehari-hari Embul di rumah aja kayak gitu. Kalau yang baju perginya ada di lemari sana. Ini lemari sini. Kayak gitu guys. Okay guys, jadi thank you for watching. Hope you enjoy the video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Let's play now with Om. What do you mean with Om? Omnya udah bobo. Jadi dia begini kalau misalnya aku lagi bikin konten ya, dia selalu bilang, "Ah, Cece itu bukan kontennya Cece, itu kontennya aku." Kayak gitu dia selalu bilang kayak gitulah. Okay guys, I see you in my next video. Bye. Bye. Bye bye darling. Bye. Bye. Kisi. Lihatnya sini dong. Kisi. Nah.